Halo Mensa Family di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia. Kembali lagi bersama kami di channel. Hari ini kita ada undangan mau ke kapal pesiar, kapal yacht nanti makan. Jadi kita tunjukkan nanti ke mana undangannya. Kita jalan ini lama ini tadi. Udah sampai ke ini, penginapan. Nanti kita lanjut pas mau ke tempat tinggalnya, nanti ke yachtnya itu, oke? Kita jalan. Jadi, stay tuned. Au, benis tangga. Benis tangga. Jadi kita mau di makan ikan. Princess benis tangga. Kok aku jadi princess? Kenapa princess? Kenapa kau merudah ke aku? Ini Batak Sumatera. Yeah. Ini Batak Sumatera. Oke, Bensi Family, ini kita lagi mau pergi jalan ke tempat makan. Enggak, tempat makan. Ini kita lagi ada undangan kayak yang kurang tadi. Temen putih-putih kamu semua. Oh, temen kali. Kita mau jalan dulu. Nanti kita kabarin ke mana di sananya, oke? Okay? Ini kita udah di jalan sama Wak King Fandi, sama Rizka juga. Ada bogoh di sini. Ini ada barong. Ya kayak status ogogo. Terus tanya, tanya. Status ogogo. Si Theodore rewel kali ya. Iya Theo. Oh, waduh. Oh, no. Ya dan nanti kita tunjuk lagi kalau udah sampai ya. Ini ada lagi statunya bagus sekali. Ini kita udah sampai di tempatnya Benoa Marina Bali. Ya, kita mau naik ke kapalnya Mensi Family. Pertama kali lihat. Kita mau nyampe dulu. Kita udah ditunggu katanya. Ini Blackstone Wak Geng. Iya. Blackstone yang suka bagus sekali ya. Kita mau turun dulu dan lihat mana nanti, oke? Parkir dulu kita. Jadi kita udah sampai, ini kita mau jalan dulu ke tempatnya. Sekalian temanku si Fandi mau buka puasa dulu dia. Jadi kita mau buka bareng, oke? Okay? Ini Rizka, ini Fandi. Ayo Wak Geng. Udah mau sampai kita. Buka bareng. Oh. Kita masuk dulu yuk. Salam lah. Hello, shake hands. What's your name? Arthur. Halo, itu Horas. Itu baru apa? Pasar ibu. Halo, Horas. Itu suamiku. Marga Storus. Storus. Tangkang. Finally. Ya ampun. Hai. Aku mau fans lo. Hai. Halo. Kita jalan. Horas. Halo. Jadi kita mau duduk dulu, oke? Okay? Rame-rame. Pertama kali. Kita disiapkan sama itu makan banyak. Buka puasa kita. Buka puasa. Makan apa? Buka bareng. Permisi ya. Apa? Mana aku panggil dia? Bo? Ayolah, Bo lah panggil Bo. Oh, mana cuma aku ya? Hah? Bo. Apa kamu ambil ya? Gak enak ya panggil. Gak apa-apa, karena aku mau lihat kapalnya itu. Ayo. Ayolah, si Zina. Kau makan apa dulu? Kok malu-malu? Macam mana awak ini? Karena kita biar kesana nanti. Kami mau buka puasa dulu sama Pandi. Baru nanti kita jalan kesana, oke? Okay? Lihat kapalnya. Terus ya. Iya. Ini kita dibawa itu jalan-jalan. Ini private semua ya. Jadi namanya enggak boleh sembarang itu, juga ada pesawat. Lihat tuh. Dekat kali. Oh. Parhuta-huta kali aku. Padahal udah biasa lihat pesawat ya kan.
Yeah, because of the win, I guess. Si Theodore dari sana maju. Terima kasih ya Ito ya, sama Lai, kami udah diundang ke sini. Welcome. Tuh. Pengalaman apa? Pengalaman baru. Dulu kan kayak di kapal pesiar dulu kan cuma ngelihat kayak sandar di tali gitu. Ya. Cuma ngelihat doang, tapi untuk dekat gini kan enggak boleh. Kita dikasih batas kan ya, dari atas. Di sana lah kita bisa ke sana, muter ke sana. Iya. Ada satu special guest-nya tuh Uli, harus pergi ngeliat kapal yang kemarin itu. Ayo Uli, ada mau kapal itu juga sama mu katanya Eta. Ada spesial kapalmu mau ditunjukkan. Kita jalan dulu. Jadi ini Besi Family di sini ada, ini dikasih khusus dari pemerintah Perancis kapalnya ini untuk bersihin sampah-sampah di Bali karena Indonesia itu nomor 2 penghasil sampah laut ya. Jadi nanti di prosesnya katanya tadi kutanya itu. Jadi ininya diturunin neknya kan, naiklah nanti sampai ke dalam. Habis itu nanti naik ke sini, terus disortir sampahnya, plastik mana, entah kain-kain, entah apa gitu, jadi disortir, nggak langsung dibuang gitu, harus disortir dulu. Mantap kali. Apalagi kalau jalan liatnya, bagus sekali tuh. Ayo, kita jalan lagi. Si Theodore, kayak gitu ya. He's curious about everything. Yeah. Mantap pula. Ini. Was that another plane coming? Itu kapal ikan kayaknya. Yeah. Oke, Bensi Family, jadi ini kita udah sampai di Blackstone Yacht Club. Tadi udah keliling, lihat kapalnya dibawa Ito sama Lai. Sekarang kita mau suguin makan katanya. Jadi kita lihat mau makan apa. Kita review kata kakak itu. Kebetulan aku tukang masak, jadi kita lihat aja nanti ya. Jadi kita mau duduk dulu sama Pandi juga, tadi dia baru selesai sholat. Jadi nunggu dia, terus sekarang kita makan. Si Uli di sana lagi foto-foto keliling. Artisnya si Uli, kami cuma kameran pembantu aja, oke? Okay? Kita mau pesan dulu mau makan apa. Stay tuned. Nanti didengar yang investor ya kan? Oh, ada. Iya, iya. Ayo, Kak Uli. Jadi yang jaga Theodore ada sekarang itu pasangan yang mau nunggu anak. Jadi ini kita makan yang dikasih Jimbaran style proud. Terus ini ada mushroom soup. Permisi. Ada tahu tek-tek. Terus ada bebek binjai. Permisi, boleh makan ini? Apa itu? Roti. Makanlah, makan. Itu lagi gerbis si Theodor. Enak gak? Celupin ke ini ya, ke mushroomnya. That's a level 800. Lihat sini. Tangan. Tapi mushroomnya di blender? Iya. Oh, mau makan? Iya, dia mau makan. Mushroomnya, mana sup? Enak apa enggak? Iya. Udah, kita mau makan dulu Besi Family karena Theodore udah lapar, Pandi, Rizka sama Mama Uli juga lemas, dia capek, dia malam kelih. Si Pandi mau mencoba, Wak Geng. Harus serius lah, jangan bongkal di mukamu. Enak, mantap. Aduh, kemana aduh? Enggak? Oh, jadi merantau dia ke sana. Padahal mak bapak di sini. Cemana? Uli, panggil dulu. Uli. Amam. Iya. Kita makan. Jadi Besi Family saking asik makannya sampai lupa kuatam. Tapi ini tadi udangnya belum kumakan. Ini udah kumakan baik kali. Acum, horas. Ini udangnya aku mau coba dulu pakai sambal mata. Uzum ya. Mantap, sambal mata yang mantap kali.
semenjak di Bali baru pertama. Di sini udah seminggu baru pertama ini makan sambal matang. Udang. Ya, ini orang sibuk ya, malum kalian ya. Yo, itu Om Fandi. Itu eh. Om Fandi. Jadi kami lanjut makan dulu ya. Stay tune. Ini kita lagi di jalan. Tadi terima kasih sama Ito, sama Lai. Siti udah ngantuk ya di BC FM. Kita dibawa Wak Geng. Makasih Wak Geng. Sama Rizka yang bawa kita. Gak usah malu kau. Jangan salting kau lihat kamera itu. Sama Wak Geng. Terima kasih Om Pandi. Mama Uli tadi kurang sehat. Jadi makanya kurang terlalu banyak di dalam video tadi, oke? Jadi kita lagi di jalan si family kita hujan. Apa itu? Kau kasih komping sama boneka itu mainan. Cilup. Cilup. Ba. Cilup. Ba. Satu dia ini. Kita jalan dulu ya, si family. Tuh mama capek dia. Mama capek. Masih sakit. Terima kasih sudah ditemani ya. Tuh. Oke, jadi jangan kalian bilang si Tanya gak banyak ngomong lagi di video, kok gak kayak biasa. Karena dia beberapa hari ini kurang enak badan dia. Oke? Stay tune, bilang. Stay tune. Meow. Kali orang ini dua. Oke, Bensi Family, ini kita sudah sampai di rumah dan lumayan capek tadi tapi senang karena ada berkat dan pengalaman apa sih yang enggak terlupakan kali ya. Karena pertama kali kita naik ke kapal yacht langsung dapat pengalaman dikasih sama kakak Fiona sama abang John. Terima kasih yang sudah memberikan kita kesempatan membawa Uli dan Mama Uli. Temanku juga tadi Fandi sama Rizka juga tadi ikut yang bawa kami. Makasih juga sama mereka. Walaupun jauh, kita dibawa mereka tadi langsung jemput. Itu mereka udah tidur karena kecapean tadi. Mama Uli tadi kurang enak badan dia, Mama Uli, makanya tadi gak terlalu apa bersemangat kali ngomong di video dan jarang juga tadi. Jadi maklum mungkin ya. Jadi itu pengalaman ini sih, pengalaman baru. Karena gak kebayang kita pergi naik kapal yacht. Sayang tadi kita, kata kakak itu, kata kak Fiona, kok gelap kali kalian datang, harusnya si Uli bisa aku bawa jalan-jalan berlayar katanya. Mau dibawa tadi berlayar, kalau kita nyampe ya tadi gak kemalaman. Gak mana senang kali sih kalau bisa dibawa gitu kan. Tapi itu udah bersyukurlah kita di bisa di apa tadi dikasih buka puasa bareng. Terus karena ada kan yang muslim juga di situ, terus Fandi juga bisa tadi buka puasa terus dikasih makan tadi sama kakak itu. Ya gitulah, makasih banyak ya kakak dan abang dan juga Fandi dan Rizka. Oke, begitulah Bensi Family. Seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kayak gue. Terima kasih. Horas dari Indonesia. Biasa, jangan lupa like dan subscribe supaya semakin banyak lagi video kami buat. Terima kasih Horas dari Indonesia.